Untuk lagu ini tuning standar intro di A. Nah, jadi ini ya cuma ini. Cuma nanti ini pas menyerang di palm muting atau ditekan di posisi bridge senar. Nah, seperti ini. Terus kalau pasangnya chordnya di B, C crash, D, atau E. Nah, pas di E tadi ada variasi sedikit. Ulang lagi B. Variasinya yang E seperti ini, E open, terus pindah ke posisi yang seperti ini. Jadi kan ini D, geser satu nada jadi E seperti ini, yang kunci E, E open, E open ke posisi ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Setelah song atau verse awal itu yang pre-chorus atau sebelumnya, chordnya crash, F crash. Nah, tadi ada variasi sedikit di pas posisi F crash seperti ini. Seperti ini variasinya. Main di senar 5 sama 6 di volume 2. Terus ada lagi ini. E. Ini yang kak itu. Pindah ke F. Okay. Terus A. Itu terus. Terus ini yang 4 rep. Press. C press. E. E. Ada harmonik. F press lagi. F-crash tadi ada variasi seperti ini, dari F-crash ke C-crash, di tengahnya ada variasi seperti ini. Jadi main di senar, 6, 5, 4. Ini posisinya, nyaliknya agak lick 5 blues ya. Adanya seperti ini. Pas yang not C crash atau nada crash ini langsung geser ke chord C crash. Jadi ada harmonik sedikit. Jadi seperti ini.
nya seperti di chord E ya, cuma nanti di harmonik mainkannya. Nah, seperti itu. Pelan. Terus nanti geser ke kolom 5 ya, dimainkan senada kedua. Ulang lagi ya. Nah. Itu. Terus balik lagi ke intro atau intro kedua. Ada tambahan ini. Nah, itu variasinya. Main di A sama. Cuma ditambah ya, ada main slap di posisi ini. Nah, ini sebenarnya juga posisinya di A. Yang dimainkan di senar 3 sama 1. Nah, ini posisi A. Cuma yang dipetik nanti cuma senar 3, senar 1. Terus pas mau masuk ke song lagi itu ada variasi seperti ini juga, masih di A mainnya. Ini ya. Tadi nadanya itu turun terus. Ini kan posisi A. Terus ini di senar 5. Kalau nadanya itu kalau di senar 9 A, G keras, F keras, E, D, C keras, B, A, D, terus turun. Ada A terus senar 3, ada juga ada A. Posisinya seperti terus geser. Posisi tangan sama atau posisi chord ini kurang tahu sih chordnya, bentuknya apa, power chord apa apa, yang penting seperti ini lah. Nah, ini dari awal slide terus variasi terus balik ke semua lagi. Oke, C crash tadi, D, setelah itu diulang-ulang partnya mulai dari intro terus verse lagi. Terus langsung masuk ke pre-chorus tadi yang di di bagian A tadi itu sama variasi di akhirnya nada yang tadi terus turun dari A, G crash, F crash, E, D, C crash, B. Posisi red atau masuk ke chord red. Sini itu masuk yang part solo, cuma yang part solo versi live nya agak beda yang versi dengan yang versi asli.
bisa-bisa. Pas awal perlu F plus D B. Variasinya seperti ini. Variasi setiap chord ini bisa ini ya. Pas nar 1, nar 2, 3. Posisi part 2, terus part 4. Yang variasi di masing-masing kunci itu sama. Cuma yang gak beda yang di variasi di kunci akhir di posisi D sama B. Ini agak beda. Nanti kalau teman-teman bingung mungkin kecepatan di videonya bisa disetting. Seperti itu variasinya. Nah, tadi itu sama, terus tinggal nanti pindah ke nada tinggi. Pokoknya sama kayak di atas tadi, cuma ini dimainkan di flat bawah. Sama kalau dimainkan untuk posisi ini bunyinya seperti ini, tapi secara permainannya sama. Selanjutnya itu yang di part selanjutnya yang seperti ini. Itu sebenarnya cuma main di senar 2 sama senar 1. Jadi senar 2 sama 1 ini dimainkan terus ya. Senar satunya open terus dipetik. Cuma yang senar 2 ini geser ke bawah atau nadanya semakin tinggi. Nah, gini. Terus part yang terakhir yang di sini. Jadi sebenarnya mainnya cuma seperti ini ya, antara senar 1 sama 2. Seperti ini. Terus diulang. Lah, kalau main cepat suaranya kayak ini. Dia tetap nomor 1 sama 2 aja yang dimainkan. Terus yang di terakhir atau part yang akhir yang di posisi E, dan ini part sebelumnya, nah ini yang mulai akhir. Nadanya E, C crash, B, A, F crash, B. Posisi lapis posisi ini itu senar 2, 3 itu di bending bareng. Nah, ini bending bareng ya di posisi ini. Kalau yang senar 3 nadanya B, senar kedua nadanya D crash, itu di bending bareng. Dan yang ke bawah suaranya kayak itu. Sebenarnya tadi itu seperti itu, terus ini yang kepalanya ada tambahan sih. Tambahnya seperti ini.
tapi misalnya kalau teman-teman nggak mau lagu juga apa sih. Nah terus setelah part melodi tadi itu kan masuk lagi ke part pre-chorus atau yang sebelum ref, itu mainnya seperti ini. A, B, C crash, C, terus ini yang C crash, D, E. Yang di E ini ada variasi sama, variasinya yang kayak di posisi apa sih intro atau pas awal. Yang mulai awal ya, part yang terakhir tadi D, dan dia pada si A terus turun lagi, lagi A, B, C crash, D. Nah pas D tadi itu ada harmonik seperti ini mainnya di posisi D. Ini pas part akhir ini ada isian melodi yang seperti ini ya isiannya. Nah seperti itu tuh, main-main itu terus. Kalau pelan seperti ini. Ini batiknya juga sama di palm muting ya. Ini pas jadanya. Ini kalau pelan cuma seperti ini terus. Terus itu yang kalau cepat juga ini kalau cepat. Ya latihannya seperti ini sih. Setelah itu ada part yang akhir juga seperti ini solonya. Nah di posisi part ini ada jeda sebentar, nah itu nanti mainnya di isian, isiannya juga di nada E, isiannya seperti ini. Variasinya di posisi itu terus turun lagi. Nah ini kebalikan dari yang awal, jadi nadanya turun kalau tadi tinggi ini.